Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia yang baru, Edin Shazli, yang memulakan tugasnya secara rasmi hari ini, menyifatkan kementerian itu sebagai sebuah agensi yang penting mencakupi bidang yang sangat besar dan luas. Justru beliau berazam berganding bahu dengan menterinya Gobind Singh Deo melaksana perubahan dan pendekatan yang sesuai dengan tuntutan dan keperluan semasa. Edin Shazli tiba di perkarangan kompleks KKMM di Putrajaya 9 pagi dan disambut pengurusan tertinggi serta kakitangan KKMM dan agensi di bawahnya. Jelas Edin, beliau komited membantu melaksanakan misi dan visi KKMM seperti mana yang ditetapkan Jemaah Menteri. InsyaAllah saya boleh bekerjasama dan saya akan menunaikan tanggungjawab seperti yang diminta. InsyaAllah ya. Dari masa ke semasa saya akan belajar banyak perkara-perkara baru yang saya kena belajar dan sekiranya diberi peluang, insyaAllah tanggungjawab itu akan dapat saya sempurnakan, saya yakin. Edin yang juga ahli parlimen Kuala Pilah ditemui media selepas mengimbas kad perakam waktu sebagai tanda memulakan tugas secara rasmi sebagai Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya. Beliau turut diberikan taklimat oleh pihak pengurusan tertinggi KKMM sebelum mengadakan pertemuan empat mata bersama Gobind. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mahu badan-badan zakat